ni ke? Biasa dapat sekaja yang ni ni yang cantik. Kita nak pergi mana ni? Kita zoom sikit. Tu mana tu? Wisma Custom Port Klang. Korang sorry nak buat korang kat satu tempat. Di mana satu tempat ni kita nak pergi pecah guni. Ha, korang tahu tak pecah guni tu apa? Pecah guni ni bukan pecah guni yang biasa-biasa. Pecah guni barangan terpakai, which is nama lain dia bundle. Okay, jom kita pergi. Let's go. Lemak longkang. So sekarang kita dah sampai dah kat kawasan kilang ni. Kita pergi dekat kilang. Kita nak cek barang tu dekat kilang. So inilah kawasan dia. Okay, korang boleh tengok. Itu bahagian dalam dia. Okay, bahagian dalam dia. Okay, banyak anjing kat sini. Okay, ini memang kawasan kilang tau korang. Okay, jom aku bawa korang jalan kat sini. Siapa yang tak pernah tahu pasal pakaian bandel ni, korang boleh tengok lah video aku ni. Wah, banyaknya babe. Okay, kat sini aku nak share kat korang macam mana perasaan dia bila masuk je kat tempat ni. Bila tengok banyak-banyak macam ni, perasaan dia memang excited. Teruja tu excited lah kan. Memang rasa macam tak sabar weh nak pergi selam. Okay, tu ada orang pecah bil. Banyak weh, banyak jenis, bukan satu je. Ini wiper. Ni kita panggil dia wiper bogil. Ni banyaklah banyak. Sampai ke belakang sana. Macam nak cari dia. Okey, jom lah. So nak cari dia, kau nak cari baju, kau nak cari apa? Tu dikisan putih tu. Jap, zoom jap. Kan? Wah, best gila. Best way. So sekarang ni dah banyak-banyak ni, kita nak cari yang kat sini. Kita nak cari kat sini. Macam mana nak cari? Kita orang cari guni. Nah, kita orang cari barang. Barang sweatshirt dan hoodie. Okay, barang sweatshirt dan hoodie. So bila kami pilih antara banyak-banyak ni, kami pilih yang ni. Okay, pemilihan bil ataupun guni hari ni merangkumi kepada atau merujuk kepada bajet. Okay, kenapa? Sebab kita orang hanya nak santai-santai, nak lepaskan gian lah. Kalau korang main bandel ni, dia setiap kali korang dah pecah habis, korang akan gian nak pecah lagi, nak pecah lagi, nak pecah lagi. Okay, kalau korang nampak itu ada abang dengan kakak, itu adalah macam mana cara pecah guni lah. Okay, so sekarang ni kita pergi ke belakang. Kita nak usah dulu guni-guni bil-bil yang ada kat sini. Dan kita nak pergi tanya siapa yang uruskan ni lah untuk kita nak bayar dan sebagainya. Kat sini banyak tau jenis bil macam-macam. Oh, ini dia dah siap-siap. Banyak tau sebenarnya. Ini children, cotton, rummage. Ini semua ni dia ada nama dia. Ini kalau korang nak cari dress. Banyaklah. Itu yang big size punya. Okay, ni one zip skirt. Banyak. Okay, satu guni ni, satu bil ni, tengoklah. Ada 45 kg, ada yang 100 kg. Okay, ada yang macam ni. Ni apa? Adult zipper jacket. Lepas tu banyak lah. Ni big size punya. Okay, ni mesti Australian punya. Yang ni pun banyak. Ni towel, towel pun ada tau. Ni hoodie, sweatshirt. Dah belanja dah pada ni Gap, Dickies. Oh, ni pun Dickies dah belanja dah. Memang dia dah dikis. Comel sih macam ni. Tapi kalau kita tengok kan, guni-guni yang bogel ni, okay, kita panggil dia bogel lah sebab dia tak berbalut kan. Kita tengok dia bersih lah, nampak bersih. Tak berabuk. Kita dah spot dah satu M&M. Kita nampak dah M&M. So segala pemilihan tu terletak pada apa barang yang korang cari. Kalau cari seluar jean, carilah bil seluar jean. Kalau cari bil yang t-shirt, cari bil t-shirt. Okay, untuk pilih bil ni macam aku cakap tadi, yang macam ni tak semestinya
teruk. Yang balut tadi pun tak semestinya the best. Okay, memang dia ada belanja tapi dalam dia kita tak tahu. Yang ni pula memang dia tak ada belanja tapi kalau kau pandai cari, dia adalah belanja. Contohnya, tada macam ni kan. Paham-paham sendiri lah kan. So mata nak kena cekap, ilmu nak kena ada. Lagi apa lagi? Senang cerita korang tahu. Tahu barang, kenal barang. Okay, aku nak cerita banyak-banyak pun aku tak pandai sangat pun. Tapi kalau setakat basic-basic tu aku tahulah. Yang ni kau tengok eh. Abang ni dengan akak ni dia jumpa satu baju tau. Lawa gila. Yang sama ni potong-potong biasa dia dapat ni. Betul. Kan? Berat dapat yang jaket caskar tu. Dapat yang bunga. Ini jahat ni. Yang patches-patches tu kan. Dapat. Baju ataupun barang yang abang ni dapat ni memang barang susah dapat. Jadi abang tu pun dah cakap, buat pakai lah, tak mau jual, buat pakai collection. Gitulah. Okay, memang happy lah kalau dapat baju-baju rare macam ni kan. Serius, cantik sangat-sangat. Full sulam korang. Serius lah. Wah. Jom lah kita cari. Let's go. Kita cari kat belakang ni. Okay, kita dah pilih lah satu bil. This one. Oh, tak boleh buang sana. Okay. Buka sini boleh tapi buang sana. Kalau nak buka sana lebih baik terus buang sana. Nampak macam ringan kan? Bil ni sebenarnya 100 kilo. Dalam tu ada lebih kurang dalam 200 ke 300 helai baju. Okay, macam aku cakap awal-awal tadi. Okay, aku nak pecah guni yang ni. Okay, guni bogel ni. Jadi kita dah ambil dah. Okay, kita dah pilih. Pilih macam mana? Tadi aku dah bagi tips kan? So, jomlah kita pecah. Tarik dulu. Kasih gulung, 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 gulungkan. Okay, ada lagi dua kawat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki. Rasmi. Tada. Okay, kat sini aku usha dulu 360. Aku pusing lah setiap sudut tu. Aku tengok-tengok usha-usha. Kok lah aku ternampak apa-apa baju yang jackpot kan. Kenapalah laki aku ni pilih bel ataupun guni yang ni kan. Mesti ada sebab kan. So cari punya. Pusing lah 360. Selak. Tak sabar. Sekali pun aku nampak salah satunya adalah Tara Adidas. Kita nak pecah bil. Okay, so part yang menghuraikan baju-baju 100 kilo ni aku cepatkan sebab mengambil masa 1 ke 2 jam. Aku harap korang enjoy dan merasai pengalaman walaupun tak ada kat sini. Macam mana cara orang-orang bandar pecah bil, pecah guni, okay? So, hope korang enjoy. So, aku belanja salah satu benda yang aku dapat lah. Stasi! Bye korang!